Menyongsong Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024, sejumlah kegiatan digelar dengan melibatkan para pelajar. Salah satunya kegiatan lomba mewarnai di Kabupaten Belu yang diikuti anak PAUD. Lomba mewarnai ini diikuti 34 anak dari 17 lembaga PAUD yang dilaksanakan di Taman Kota Atambua. Kegiatan ini diikuti secara antusias seluruh peserta yang didampingi orang tua dan pengasuh PAUD. Dengan mengangkat tema Bergerak Bersama Majukan Merdeka Belajar, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar serta menggali potensi dan kreativitas anak. Aku juara 1, 2, 3. Kita melatih anak motorik-motorik halus, terus kita mengembangkan kreativitas anak dengan mewarna, mereka bisa berimajinasi. Sementara gambar yang kita kasih kan kita belum kasih contoh warnanya. Jadi mereka yang sendiri punya kreativitas untuk memberi warna pada gambar itu. Panitia menyiapkan hadiah kepada 6 peserta terbaik dan hadiah hiburan lainnya sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada anak-anak PAUD yang telah mengikuti lomba ini. Lirsi Kone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur.